Assalamualaikum. Hari ni kita nak tunjuk macam mana cara nak nak building. Ni berat kita ni. Pak habis berat ni tak makan. Dia dalam salam berat tak makan. Kita tekan habis pun dia tak ada apa-apa. So kita nak tukar minyak. Saya berhasrat untuk tukar minyak brek. Tengok apa punca dia. Brek tak makan. Pampak tayar tak makan. So saya tengok kat sini, minyak brek dia okey, tapi brek tak makan. So saya akan cek minyak brek ni. Masalah dia. So saya akan tunjukkan satu-satu cara untuk bleeding break kereta. Tukar baru kan? Okay, kat sini lah. Ini dia minyak break yang dia tukar. Dah macam air je lah. Dah berkarat. Okay, dia ni dalam airline tu. Kita akan buat bleeding. Kita akan gunakan minyak black D4. Ini warna putih minyak ni. So kalau benda minyak tu dah kotor, kita boleh perasan. Okay, kita bagi minyak tu warna. Lepas tu kita akan bleeding. Okay, macam nak habis lah. Sikit lagi. Patutlah berat tak makan kan. Dia dah jadi air dari minyak dia. So kita buka minyak black baru. Bleeding lagi, bleeding sampai dia bersih. Okay, kita dah tepat balik menggunakan minyak D4 tadi. So kita akan buat bleeding sekali lagi. Pump. Okay, terus. Lagi. Kelas tak? Minyak brek yang lama tu sana perang, kat sini hitam, sisih hitam ya. Okay, saya dah ganti dengan minyak baru. So kita akan bleeding sikit lagi. Lepas tu kita akan tengok brek dia makan ke tak. Okay, ni kesan minyak brek lama memang hitam. So saya dah gantikan dengan minyak putih, minyak baru. Ni bahagian depan. Lepas ni kita buat bahagian belakang pula. So tadi saya tunjuk pedal tu rapat ke dalam kan. Kita tengok pedal macam mana. Pedal brake. Okay guys, tadi pedal ni rapat ke dalam. So saya dah tukar minyak, saya dah bleeding. Okay nampak. Kita tengok kuat-kuat kan. Dia dah tak rapat ke dalam. Dia sampai sini je. Tadi macam kosong. Puncanya minyak brek dia dah expired. Dah lama tak pernah tukar. Agaknya tak pernah tukar lah. So memang tak jadi apa lah macam tu. Kita buat macam mana pun tak jadi apa lah. Okay, ini pun dah okay. Saya ingat saya nak buang sikit angin lagi. Saya akan minta bantuan sahabat saya untuk pump lagi. Okay guys, kita pasang balik tayar ni. Kita dah check balik kan. Semua dah okay. Brek dah okay. Kita pasang tayar ni. Lepas tu kita akan buang minyak dekat brek belakang pula. Okay, kita settlekan depan dulu. Sekejap lagi kita sambung untuk buat video untuk brek belakang pula ya. Tunggu dan lihat. Belakang pula. Kita dah tekan brek pun. Sahabat saya tekan brek ni. Tengah tekan brek pun dia still lagi berpusing. Depan dah okay. Maknanya saluran minyak belakang ni perlu ditukar. Okay, kita akan buka. Kita akan buang minyak lama kat dalam drum ni. Okay guys, kita akan pump lagi minyak brek belakang pula. Kita tengok apa hasil dia. Tengok guys, hitam tu, hitamnya. Okay, Syam dah putih. Okay, minyak brek dah bersih. Tekan Syam sikit.
Tekan, okey. Okey, tekan. Tekan dulu, tekan. Selesai sudah. Kita tukar minyak. Minyak apa? Ya, minyak gear pula. Kita baru selesai tukar minyak brake. Pampak tayar. Okey, kita dah reading. So sekarang kita akan test. Tadi kita dah test dua ni, kita akan test untuk pemanduan. So saya akan buat emergency brake. Ya, dia minyak apa D4 saya gunakan. Brake ni saya gunakan untuk kereta kecil macam ni. Tak, dalam satu botol ni je. Ini ada balance banyak lagi balance. Balance sikit je. Itu pun sebab kita dah lebih pump tadi. So, diharap dapat memberi manfaat ya. Kita dah tengok macam mana kita brake tadi. Kita dah boleh berhenti. Kita dah tak boleh berhenti, dah boleh berhenti. So, itulah cara dia, teknik bleeding. Pump, 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 pump. Lepas tekan kuat-kuat. So, baru kita buang angin dia. Okay guys, selesai sudah projek kita hari ni. Bleeding black pump kereta Nazar Sutra. Jumpa lagi di episod akan datang. Assalamualaikum.